أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك. Seolah-olah Allah ini memperlambat nih bantuan. Seolah-olah dianggap Allah itu memperlambat mengabulkan doa tanpa memandang kepada kekurangan kita. Kekurangan kita, kita kadang memandang kekurangan itu dari kita. Jadi seolah-olah kita ini sudah pas. Tinggal pertanyaannya, kenapa Allah memperlambat doa ini tanpa memandang kekurangan mereka dalam berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Minan nuhudi ilal wajibati allati kallafahumullahu alaiha wal ibtiadi anil muharramat allati nahahum anha. Tanpa memandang mereka itu akan bangkitnya mereka kepada kewajiban yang diwajibkan Allah dan menjauh dari perkara yang diharamkan, yang dilarang Allah daripadanya. Nah, kalau memandang diri seorang ini, banyak kewajiban yang tertinggalkan, banyak yang haram masih digawi. Berdoa lawan Tuhan kada kabul-kabul, dikira Tuhan kada mengabulkan. Nah, padahal kita nang banyak lagi melanggar hukum Allah, banyak lagi nang wajib kita tinggalkan. Aqbil 'ala Allah Ta'ala bi kulliyatik tajidinnawala amamak. Berhadaplah engkau atas Allah sepenuhnya. Nah, berhadaplah kepada Allah sepenuhnya, engkau temui itu pertolongan di depan engkau. Nah, coba bujur-bujur lawan Tuhan tu berhadap. Jangan setengah-setengah. Bujur-bujur lawan Tuhan tu minta. Niscaya pertolongan itu ada di hadapan kita. Nah, jadi masalahnya kita yang mesti diperbaiki, bagaimana caranya. Nah, caranya supaya doa itu didengar oleh Allah. Kayak apa supaya amaliyah yang kita amalkan ini ada faidahnya. Membaca waqiah bertahun-tahun tetap hidup susah. Membaca waqiahnya kada bujur. Beadabnya kada membaca surah waqiah itu. Waktu membaca Fatihah itu kada seluruh tubuh berhadap kepada Allah. Mungkin hanya jasmaninya berhadap kepada Allah, tapi hatinya kada kepada Allah. Sehingga surah Fatihah yang waqiah yang kita baca itu hanya paling mendatangkan pahala kepada kita, tapi kada sesuai dengan yang kita harapkan daripada hilangnya kesusahan hidup itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi aqbil 'ala Allah Ta'ala bi kulliyatik tajidin nawala amamak. Berhadaplah kepada Allah itu dengan keseluruhan engkau. Kesuratnya zahir berhadap kepada Allah, batin pun berhadap kepada Allah, niscaya engkau dapati pertolongan itu di hadapan engkau. Ujar Nabi kita, bila engkau ada kesusahan, engkau ada permohonan kepada Allah, ambil wudhu. Wudhu yang sempurna, sembahyang 2 rakaat sunat. Rakaat pertama baca Fatihah, sambung Allahula ayat kursi. Rakaat kedua baca Fatihah, sambung amanar rasul. Tuntung sembahyang baca doa, Allahumma ya ma'mana kulli wahid, ya sahiba kulli farid, ya qariban ghaira ba'id, ya sahih dan ghaira ghaib, ya ghalib dan ghaira maghlub, ya hayyu ya qayyum. Terusnya baca. Digawi sudah. Kada biris juga hajatnya, kada tuntung juga. Makanya Nabi bila ada hajat kepada Allah, laksanakan itu. Sudah digawi tiap malam dikerjakan. Nah, bukan kesalahannya dari Allah. Mungkin kita sembahyangnya itu kada sepenuhnya berhadap kepada Allah. Sembahyangnya jasmani aja kepada Allah, tubuhnya aja menghadap kiblat, tubuhnya aja menghadap Ka'bah, tapi hatinya kada menghadap kepada yang ampun Ka'bah itu.
Nah mestinya sembahyang itu kita supaya keseluruhannya, tubuh kita menghadap Baitullah, hati kita menghadap yang ampunnya Baitullah itu. Nah bila macam itu dilaksanakan sembahyang hajat itu, niscaya akan kita dapati apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Qila li Ibrahim ibni Adham, ma baluna nad'u fala yustajabu lana. Dikatakan orang kepada Imam Ibrahim bin Adham, apa keadaan kami ini berdoa kepada Allah tidak dikabulkan doa kami? Kenapa kami ini masalahnya nih, berdoa kada kabul-kabul doa? Ibrahim bin Adham menjawab, ujar Sidin, li'annakum arabtumullah falam tuti'u. Pertama itu, kenapa doa itu kada dikabulkan oleh Allah? Kenapa pertolongan selalu lambat datang dari Allah? Kenapa amaliah-amaliah yang kita lakukan kada kelihatan manfaatnya? Pertama, jersidin, kalian itu kenal kepada Allah tapi tidak taat kepada Allah. Kita tahu bahwa Allah itu Tuhan, kita tahu. Tahu Allah itu Esa, tahu. Tahu Allah itu Maha Kuasa, tahu Allah itu Maha Berkehendak, tahu Allah itu yang memberi manfaat. Tapi kita kada taat lawan Allah. Kada taat lawan Allah. Artinya berhujung tahunya aja. Tahu bahwa Allah itu ini itu, tapi kada taat. Nah, taat juga bercampur lawan nafsu. Nang mana disuruh Allah pas lawan nafsu, bahkan tujuh bana menggawi. Perbuatan taat nang pas lawan nafsu, maka tujuh bana menggawi. Sebenarnya taat lawan nafsu bukan taat kepada Allah. Buktinya kalau ada perkara yang disuruh Allah tapi kada sesuai dengan nafsu, kada tagawi. Bila ada perintah Allah nang pas dengan nafsu, rajin menggawinya. Berarti kita kada taat lawan Allah sebujurnya. Taat lawan nafsu kita. Taat lawan nafsu kita. Nah, pertama itu jasidin. Kenapa amalan ini kada kelihatan manfaat, doa pina kada kabul? Satu jasidin, kalian itu kena lawan Allah tapi kada taat sebujur taat lawan Tuhan itu. Yang kedua, wa arabtumur rasul sallallahu alaihi wasallam falam tattabi'u sunnatah. Yang kedua jasidin, kalian tahu Rasulullah itu tapi kalian tidak mengikuti sunnahnya. Lawan Rasulullah tahu bahwa beliau itu uswatun hasanah, ikutan yang baik. Tahu bahwa siapa mengikuti Rasulullah berarti mengikuti Allah. Tahu siapa cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Tahu aja, tapi kada mau mengikuti sunnahnya. Nah, kada mengikuti sunnahnya. Kalaupun mengikuti sunnah juga nang sesuai lawan nafsunya. Contohnya apa? Harum-haruman, bakat ujub harum-harum ini sunnah Nabi, pas lawan nafsu. Kawin sunnah Nabi, bakat ujub kawin ini sunnah Nabi. Tahajud malam pang sunnah Nabi juga, kenapa kada digawi? Karena kada sesuai lawan nafsu. Nah, jadi sunnah Nabi namana nang pas lawan nafsu ya digawi. Namana nang kada sesuai lawan nafsu, sunnah Nabi kada digawi. Sebenarnya mengikuti nafsu bukan mengikuti sunnah. Wa arabtumul Qur'an falam ta'malu bihi. Yang ketiga, ujar Ibrahim bin Adham, kalian itu mengenali Al-Qur'an sebagai imam. Qur'an itu imam. Kan dikubur ditanya kainah, "Wa man imam ka?" Siapa imam engkau? Apa jawabannya? Imam sapi, kada mau jawabannya. Waman imamu pak, siapa imam engkau? Al-Quran imami. Nah, kalian tahu Quran itu sebagai imam, tapi palam ta'amalu bih. Kada ma'amalkan dengan Quran. Kada ma'amalkan dengan Quran. Ada nang kada ma'amalkan dengan Quran itu,
karena merasa sulit. Ada nang kada mengamalkan Quran itu karena dianggap itu kada bagus. Berat lagi. Napa jam kada mengamalkan Quran? Kada sanggup mengamalkan. Napa jam kada mengamalkan Quran? Asa kada cucuk lawan wahini. Wah ini jahat lagi. Jahat lagi. Yang keempat, wa akalatum ni'amallahu ta'ala falam tu'addu syukraha. Yang keempat, kenapa doa kalian itu tidak dikabulkan Allah? Kalian makan, minum, menggunakan nikmat Allah tapi tidak menunaikan syukurnya kepada Allah. Makanan Tuhan dimakan, minuman Tuhan diminum, pakaian yang diberikan Tuhan dipakai, tapi kada menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi Tuhan duit sagan baagak, diberi Tuhan harta sagan besumbung-sumbung, diberi Tuhan kekuatan sagan menindas orang lain. Ini ngarannya kada mensyukuri nikmat Allah. Yang kelima, wa arabtumul jannah pala palam tatlubuha. Yang kelima sebabnya adalah kalian tahu surga. Kenal semuaan lawan surga dari keterangan Nabi, Al-Quran, para ulama. Surga itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Tahu tapi kada kapingin. Nah, kada kapinginnya lawan surga. Palam tatlubuha, tidak mencari surga. Maka tahu surga itu nyaman, surga itu nikmat, surga itu semuaan terkumpulan nyaman-nyamannya, tapi kalian kada mencarinya. Ada mencari surga. Wa'arabtumun nar palam tahrabu minha. Kalian tahu neraka. Neraka itu kumpulan segala kesusahan. Neraka kumpulan segala penderitaan. Tapi didatangi. Wa'arabtumus syaitan palam tuharibu. Kalian kenal kepada syaitan tapi kalian tidak memusuhinya. Padahal Quran sudah menyatakan syaitan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata, tapi dikawani. Wa'arabtumul mauta palam tasta'iddulah. Kalian tahu akan kematian itu pasti datang tapi kada mempersiapakan diri. Ada bersiap-siap. Wadafantumul amwat palam ta'tabiru. Kalian menguburkan orang mati tapi kada mengambil pedoman. Yang ke-10, wataraktum uyubakum wastagalatum bi uyubin nas. Kalian itu meninggalkan mencari aib sendiri, sibuk mengurus aib orang lain. Nah, itu sebabnya ujar Ibrahim bin Adham, amaliah kita ini kada kelihatan faedahnya, doa kita kada kelihatan kabulnya, karena kita melakukan 10 perkara tadi. Nah, jadi bila mana doa itu kada kabul, amaliah kita ini kada kelihatan faedahnya, itu kesalahannya dari kita. Kesalahan dari kita, bukan dari Allah, bukan Nabi kita, kada bujur. Makanya Nabi membaca ini bagus, kenapa pina susah aja. Nah, bukan Nabinya nang kada bujur, kita nama amalakannya nang kada sesuai dengan petunjuknya, kada sesuai dengan aturannya. Siapa membaca ajar Nabi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis sama wa samiul alim, 3 kali, dia akan selamat daripada binatang-binatang buas menggigit segala macam. Baca ya pagi 3, malam 3, dipatok ular aja juga masih. Makanya Nabi yang baca ini aman daripada dipatok binatang buas. Nah, bukan Nabinya nang kada bujur. Nah, cara kita membacanya nang kada bujur. Nah, cara kita mengamalkannya nang kada sepenuhnya berhadap kepada Allah Subhanahu